Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan mau bikin lalapan burung dara ya guys ya. Lalapan burung dara. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin dan burung daranya udah aku rebus sebentar ya. Direbus sebentar, dibuang airnya ya guys ya. Nah, ini burung daranya, guys. Nah, dua ekor ya, burung daranya. Ini udah aku cuci, semua udah bersih ya, guys ya. Dalam-dalamnya udah aku cuci semua nih. Nah, ini tadi beli dua, guys. Nah, ini cucuknya udah aku potong ya. Nah, udah bersih guys, dalamnya udah bersih semua, tinggal ngekep ya, dikekep sama bumbu-bumbunya ya nanti. Nah guys, dan ini bumbu-bumbunya sudah aku siapin, tinggal ngulek ya guys ya, diulek. Ini bumbunya guys, bawang putih 4 siung, brambang merah 2 siung, sama 4 lembar daun jeruk, sama 3 helai serai ya. Tadi itu satu helai ya panjang, aku potong 3 helai ya, itu serai sudah aku keprek ya. Keluar sedikit secukupnya, sama kunyit secukupnya, sama jahe ya, jahe diiris tipis 2 lembar. Nanti diikutin ngulek ya guys ya, sama miri 4 butir ya guys ya. Ini buat ngekep burung daranya ya, biar empuk. Kalau dikekep itu nanti rasanya biar masuk di dalam ya guys ya, resep ya, bahasanya Jawa itu ntersep, biar ntersep empuk, jadi rasanya itu ke dalam ya guys ya. Nah, ini Royco ya, Royco secukupnya, bisa micin boleh, Royco boleh, masaku boleh ya, terserah sesuka selera Anda ya. Namanya orang itu sesukanya nggak sama, lain-lain ya. Ini lada ya, lada bubuk. Nah, ini ketumbar ya guys ya, ketumbar secukupnya, sama garam secukupnya, sama gula pasir ya dikit ya secukupnya guys. Nah ini nanti ini dikerus ya, diulek semua nih. Kalau serainya nanti sama daun jeruk nanti dituangkan aja, nggak usah diikutin ngulek ya guys ya. Nah ini guys, yaudah ya, mau dulek bumbunya, mau diungkep burung daranya, udah cus ya. Nah sekarang panasin teflonnya guys ya, mau ngekep burung daranya. Udah aku kasih minyak goreng ya secukupnya. Ya, agak berisik, aku buka penghisap minyak ya. Ini bumbunya yang sudah diulek tadi guys ya, buat ngekep burung daranya biar meresap rasanya ya, biar ikut juga.
agak harum ya guys ya. Burung dara atau loro dibikin lalatan. Nah ini guys yang tadi diungkep burung daranya ya, nih udah empuk ya, udah meresap, sudah asap ini bumbu-bumbunya ya, sudah siap digoreng ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis ya guys ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan berterima kasih semuanya yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Tinggal goreng guys ya, nanti dibikin lalapan burung dara. Nah ini udah empuk guys ya, wow. Nah sekarang mau bikin sambelnya lalapan burung dara ya guys ya. Nah ini bahan-bahannya. Nah ini guys, brambang, bawang, cabai ya, cabai rawit secukupnya, sesuka selera Anda ya, buat nyambel. Nah, ini bumbunya ya, garam, gula pasir ya, sedikit secukupnya, sama masaku ya.
bisa dikasih micin ya, tapi sini nggak suka micin, jadinya kasih masako guys ya. Nah ini petenya, ini pete. Nanti dibuat sambal pete ya guys ya, buat lalapan burung dara. Nah sekarang mau digoreng dulu ya cabenya ya guys ya. Nah sekarang mau panasin teflonnya dulu, kasih sedikit minyak goreng secukupnya ya buat goreng cabe ya, gak nyambel. Sekarang tuangkan brambang bawangnya ya guys ya, brambang bawang. Tunggu sampai matang ya cabenya guys. Maaf ya agak berisik sedikit ya, mau buka itu mesin penghisap minyak. Apa cukup ya guys ya, nggak cukup. Guys, sambalnya sudah siap ya. Sekarang nunggu burung daranya digoreng ya guys ya. Nah ini sambalnya, sambal pete buat lalapan burung dara guys ya. Wah mantep guys. Wow. Ini tadi sambalnya cuman bumbunya brambang, bawang, cabai rawit ya, sama gula pasir dikit, sama masako, sama garam ya. Dikira-kira sendiri. Nah. Ya udah guys ya, sekarang mau goreng burung daranya ya. Sekarang mau goreng burung daranya ya guys ya, dikasih minyak secukupnya ya buat goreng burung dara, pakai telepon kecil guys. Tunggu sampai panas ya guys ya.
belum panas, guys. Nah, sekarang udah panas ya, guys ya. Tuangkan burung darahnya ya. Ya, biar gak berdua. Tunggu sampai kepalanya matang ya guys, kalau udah matang dibalik ya. Balik ya. Tunggu sampai matang baliknya ya. Nah ini guys, lalapannya sudah siap dihidangkan ya. Lalapan burung dara. Nah ini guys, sama sambal pete ya. Nah ini guys. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis. Semoga kalian juga sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini guys,
Dan sekali lagi banyak terima kasih yang sudah setia menonton videoku. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa boleh dicoba ya guys ya ini.